gak mengikuti beritanya ya. Gimana dengan tanggapan laporan polisi itu, Pak? Biasanya gak ada tanggapan apa-apa ya, biasa bahaya. Sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak itu. Ya biasa, santai aja ya. Tapi umpamanya kan kasar, kasar ya, Pak? Bilangnya kan agak kasar ya, Mas? Ya itu biar warga aja yang menilai ya. Nah, kalau saya santai ya. Putra sulung Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai dilaporkannya pengamat politik Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Suami Selvi Ananda itu sampaikan sudah hal biasa keluarganya selalu dihina. Terlebih lagi mendekati pesta demokrasi 5 tahunan atau pemilu 2024. Gibran Rakabuming Raka tidak ingin menanggapi lebih jauh terkait pelaporan Rocky Gerung. Ia pun menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Sebelumnya diberitakan, warga yang mengatasnamakan Relawan Indonesia Bersatu melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan karena Rocky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dalam video yang diunggah di YouTube. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya biasa, santai aja ya. Tapi umpamanya kan kasar ya, bilangnya kan agak kasar ya, Mas? Ya itu biar warga aja yang menilai ya. Nah, aku, kalau saya santai ya. Selamanya juga dekat sama Mas Rocky. Sama Rocky Gerungan selamanya juga dekat. Ya semuanya dekat. Ya, semuanya berkawan. Nah, ini anggap sebagai kritikan atau hanya sekedar tempatan? Saya belum lihat videonya, Mas. Ya, belum. Nanti habis. Sudah dekat sama Mas Rocky? Sama Rocky Gerungan selama ini sudah dekat? Ya semuanya dekat. Tapi semuanya berkawan. Nah, ini anggap sebagai kritikan atau hanya sekedar tempatan? Saya belum lihat videonya, Mas. Ya, belum. Nanti habis ini tak lihat.